السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، الحمد لله وجل شكر kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dan insyaallah pada malam ini kita akan sambung bacaan Al-Quran kita berkenaan dengan tahsin tilawah Al-Quran dan juga sedikit tadabbur daripada ayat-ayat yang kita baca. Kita sambung pada hari ini insya-Allah pada halaman yang ke-513, al-juz as-sadis wal 20, juzuk yang ke-26, surah al-fath, surah al-fath, yakni surah yang ke 48. Dan insya-Allah kita akan bermula daripada ayat yang ke-16. Lagi halaman 513, al-juz' as-sadis wal 20, juzuk yang ke-26, suratul fath, surah al-fath, surah yang ke-48, ayat 16. Pada pertemuan yang lalu kita baca berkenaan dengan peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW ketika mana Nabi SAW pada tahun yang ke-6 hijrah keluar untuk pergi menunaikan haji di Makkah Al-Mukarramah, kemudian dihalang oleh orang Quraisy. Pendek ceritanya, Nabi SAW mengutuskan seorang sahabat untuk memberitahu kepada orang Quraisy bahawa kedatangan baginda Nabi SAW ke Makkah bukan hendak berperang, tapi ingin menunaikan haji umrah dan kemudian balik semula ke Madinah Al-Munawwarah. Dan utusan Nabi itu adalah Sayyidina Uthman Ibn Affan. Namun begitu, bunyi yang kuat ataupun kita panggil tersebarnya tentang Sayyidina Uthman yang merupakan utusan Nabi SAW ke Makkah, dianya dibunuh oleh orang-orang Makkah. Oleh kerana itu, Nabi SAW berbaiah dengan para sahabat di Hudaybiyah di bawah sepohon pokok. Kita akan baca insyaAllah pada hari ini ayat tersebut. Dipanggil Bai'atul Ridwan, yang mana mereka berbaiah hendak akan berperang dengan sehingga syahid kerana orang Quraisy telah membunuh utusan yang telah diutuskan oleh baginda Rasulullah SAW. Namun demikian, orang Quraisy mendengar Bai'atul Ridwan ataupun perjanjian setia sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi SAW, kemudian mereka takut, mereka hantar utusan mereka untuk berbincang. Kemudian terjadilah Sulh Hudaybiyah. Dan Sayyidina Uthman diberikan oleh orang Quraisy untuk tawaf di Makkah. Tetapi beliau enggan kerana beliau kata, aku tidak akan tawaf di Baitullah kecuali bersama Rasulullah SAW. Kemudian pada tahun yang ke-8 dibukanya kota Makkah. Cuma berlaku peristiwa tersebut bila baginda Nabi SAW balik semula ke Madinah. Ada di kalangan orang-orang di Madinah yang tak nak ikut Nabi SAW kerana mereka menyangka bahawa Rasulullah tak akan boleh masuk Makkah, bahkan akan dibunuh dan sebagainya. Jadi bila dalam perjalanan untuk balik ke Madinah, Allah SWT turunkan ayat memberitahu bahawa orang-orang yang tidak ikut serta kamu ke Hudaybiyah untuk pergi ke Mekah itu akan berkata kepada kamu sekian, sekian, sekian. Itu bukti mukjizat
ataupun bahawa Nabi SAW merupakan Rasul Allah, dapat mengetahui perkara yang akan berlaku. Dan juga diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka akan minta maaf kepada kamu kerana tak dapat ikut dengan alasan sekian-sekian. Dan mereka akan minta kepada kamu setelah ini untuk ikut kamu dalam peperangan yang berikutnya, yakni pembukaan Khaybar. Kerana di Khaybar itu akan dapat harta rampasan yang begitu banyak. Mereka nak ikut dekat situ. Jadi Allah SWT tidak benarkan orang yang ikut Nabi SAW untuk pembukaan Khaybar adalah mereka yang turut serta di dalam Sulh Hudaybiyah. Okay, hari ini kita baca ayat yang ke-16. Qul, Qaf itu tebal, huruf isti'la kita panggil. Isti'la ini maksudnya suara kita kena naik ke atas dulu. Kalau kita rasa Qa, tak boleh sebut Ka. Dan Qul lil mukhar, Kha pun sama, kita panggil isti'la. Kita belajar dalam sifat huruf isti'la, jadi kena sebut Kha, jangan Kha. Ada orang sebut kha, mukhallafin, mukhallafin. Jangan terlalu lebih sangat, mukhallafin. Tu kita panggil mubalaghah. Juga tidak dibenarkan. Mukhallafin, jangan mukhallafin. Naminal a'ra'in. Kita panggil salah satu daripada 5 huruf yang bersifat dengan sifat bainiyah. Bainiyah ni di antara sifat syiddah dan rakhawah. Syiddah makhraj huruf tertutup rapat. Rakhawah makhraj huruf kita terbuka. Jadi perjalanan itu lancar saja. As, is. Kenapa makhraj tak tertutup rapat? Adapun huruf bainiyah, yakni di antara syiddah dan rakhawah ini ada 5 huruf yang dihimpunkan sebagai lin umar, lam, nun, ain, mim, ra. 5 huruf ini makhraj dia tidak tertutup rapat dan juga tidaklah terbuka sebagaimana terbukanya untuk makhraj rakhawah, tetapi ada sedikit bahagian yang terbuka menyebabkan suara itu keluar di situ. Jadi laluan itu sempit, jadi ada tempoh sekejap. A-ra, jangan a-ra. Ra itu kita tebal, dia tafkhim. Ra ini tebal dalam 8 keadaan, nipis dalam 4 keadaan, dan boleh baca tebal ataupun nipis dalam 2 keadaan. Ada kitab-kitab yang bilang dengan cara yang berlainan lah. Okey, ra jangan ra, a-ra, ra. Bisa tu dia lantunkan dal, kita panggil dal itu qalqalah sughra, qalqalah yang kecil, yang mana qalqalah sughra ini maksud kita tidak berhenti pada huruf qalqalah walaupun ia berada di akhir perkataan. Kalau kita tak berhenti dia jadi sughra. Contoh qad aflahal mu'minun, qad af, kalau kita berhenti qad dia jadi kubra. Satuda'auna ila, panjang dua huruf, qawmin qatbal. Sini orang dia sebut bila qaf berbaring atas, selepas yang ada waw yang mati, dia sebut kaw. Jadi kaf. Ila qawmin. Tak. Ila qawmin. Baris dua di bawah mim tidak selari. Ayat pertama ni kita detailkan sikit lah. Ayat yang berikutnya kita laju sikit. Qawmin, baris dua di bawah min, kalau kita perhatikan ianya selari, baris atas dan bawah selari, sama je kedudukan, menunjukkan huruf itu tidak perlu kita lamakan. Jelaskan tanwin, kemudian pindah kepada hamzah. Jelas tanwin dengan makna kita panggil sebut nun. Tanwin-tanwin ni nun. Qawmin, seolah-olah ada nun. Jadi tanwin tu memang gantian kepada nun. Qawmin uli. U tu kita pendekkan. Jangan panjang. Tengah orang dia baca uli. Kenapa kita pendekkan? Dalam Quran kita siap dah ditulis. Diletak tanda bulat yang penuh di atas waw dan sengit sedikit. Menunjukkan ianya tidak disebut. Hanya ditulis, tidak disebut. Uli ba'sin. Okey, baris dua di bawah sin. Tidak selari. Menunjukkan kena lama sedikit pada sin tersebut. Kerana ianya dengung. Kita panggil ikhfa hakiki. Dengung dengan shin. Ba'sin syadidin. Sama tu. Tidak selari. Tuqaqatba. Tinunahum. Jelaskan mim. Hum. Jangan sebut hum. Hum.
au yus sin itu kita safirkan, desirkan ya. Kemudian jangan lantunkan dia yuslimun, ada orang macam kita au yuslimun tak au yuslimun. Sin salah satu daripada huruf rakhawah yang perlu kita namakan sedikit, beri tempoh kepadanya yuslimun. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuba. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون kalau nafas panjang berhenti Yuslima lah, kita pernah potong eh. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون dengar, ini tidak ada tanda mana-mana jumpa dalam Quran, dengar kecuali jumpa lam dan ra tuti ti tu kan eh? Jangan tuti sehingga orang ni sebut pa biar di bawah ti tak ti tu kan eh? Selain isti'la sifat dia itbaq fa in tuti'u ain sampai dengan halkum tengah ni dah yu hamzah mati kan Tikumullahu lantun jim ajran, jelaskan baris dua tidak selari ajran baris dua selari ini jelaskan izhar kita panggil izhar halki ajran hasana ha sampai halkum ini jangan ha ini dekatnya ha dengan ha ni ha hasana nabdi dengan satu baris saja. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن dengar, ni page ya, jumpa tak تَتَوَلَّوْ كَمَا مَنْ أَصْلِي لُهَرْهَا tawallaitum laitum ya tu beri tempoh dia salah satu daripada huruf rakhawah tawallaitum min dengar mim mati jumpa mim idgham syafawi ataupun idgham mislain ataupun idgham mini ada beberapa nama min okey nun tidak ada tanda dengar kita jumpa huruf qaf yang tebal dengar itu tebal sikit dekatkan dengan huruf qaf min qa dekat belakang dekat dengan makhraj kha qaf kaf depannya min qablu lantun ba lu yu'azzi za hujung lidah hujung gigi depan zib lantun ba kum aza za hujung lidah ban alima kita baca azab ban alima jelaskan nun tanwin adapun warsh sekadar selingan saja dia baca azaban alima dia naqal baris hamzah itu kepada nun yang mati pada tanwin tersebut kita apa kita azaban alima wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibukum 'adzaban alima Nah, ayat ini Allah SWT beritahu bahawa wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang tidak ikut serta kamu untuk pergi ke Mekah dan termasuk dalam mereka yang terdapat pada perjanjian Hudaibiyah. Katakan kepada mereka, mereka akan diajak untuk turut berperang dengan Nabi SAW bukan pada pembukaan Khaybar tapi pada peperangan untuk menentang kaum yang kuat. Yang ini dikatakan dalam tafsir puak-puak Rom dan juga Parsi. Dan kalau kamu taat
perintah Allah dan juga Rasulnya, kamu akan dikurniakan oleh Allah SWT pahala yang sangat besar. Tetapi kalau kamu ingkar, berpaling, kamu akan diazab dengan azab yang pedih, tidak terkirim. Ya. Ayat seterusnya. Laisa alal a'. Sempit dengan a'in untuk a'in. A'ma. Jangan a'ma. A'ma. Beri tempoh sedikit, sekejap. Kemudian pindah kepada mim. Ma dua rakaat. Haraju. Ha. Jangan ha. Ha. Haraju. Ha, baris dua di bawah, di hadapan jim itu. Dua-dua bentuknya macam waw. Menunjukkan bahawa kita kena dengar. Yang kita jumpa waw. Idram ma'an gunnah. Muncul mula itu. Haraju wa la alal a'ra. Ain. A'ra. A'raji haraju. Dengar. Wa la alal mariri. Ini bes. Dhat, walaupun baris bawah, ambil perhatian, jangan kita nipiskan dia. Maksudnya orang bila dhat baris bawah, dia sebut bunyi dal. Alal maridi haraj. Di tak dhi. Eh, tebal. Jangan gunakan hujung lidah, gunakan bahagian tepi lidah yang kita tekan. Hujung lidah itu hanya kita sandarkan. Wala alal maridi haraj. Nanti dengan jim, kalau kubra. Laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraju wa la 'alal maridhi haraj. Nun tidak ada tanda tu, maksudnya dengung, jumpa dengan ya, masuk terus dalam ya, kita panggil idgham ma'al ghunnah. Yang ini pertama setiapnya masukkan nun dalam ya, wa may, kemudian dengung pada ya, wa mayu. Jadi nun tidak ada bunyi ya. Maksudnya orang disebut wa man yu, man tak, may, masuk terus pada makhraj ya, yang ini tengah lidah kita, angkat ke langit. وَمَنْ يُطِيْطِي تَبَنْ عِنْ لَهُ. Kalimah Allah ni bes, kerana sebelumnya عِنْ baris bawah. هَوَ رَسُوْ وَرَسُولَهُ. Panjang dua harakat. مَتْ تَقْسِلَهُ قَصِيرَهُ. يُدَ lantunkan dal. خِلْهُ جَنَّ. Dengung nun bersablu. وَجِبُ الْغُنَّةِ. Nanti tengok baris dua di bawah ta tidak selari, jumpa ta ni pes ya. Tajri min, tengok nun tidak ada tanda tah sampai ha, kemudian kita akan jumpa ha. Tahtiha, tahtiha, beza kan eh. Min tahtiha al-anhar. Panjang sikit dan bila berhenti tebalkan ra. Kesalahan yang berlaku pada anhar ada beberapa. Pertamanya, orang yang dia baca anhar, kan dia? Tak boleh bila kita baca anhar. Paling kurang dua harakat. Kemudian yang kedua, dia nipiskan ra. Anhar. R. Tak. Eh? Yang kedua, dia tebalkan ha. Kerana nak tebal ra ni. Dia standby untuk tebal ra. Tapi ha dah awal-awal dia tebal. Min tahtiha al-anhar. Itu juga sering berlaku. Yang betul adalah nipiskan ha. Panjangkan alif. Dan tebalkan ra bila kita berhenti. Tahtiha al-anhar. Tebal eh? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kalau tak sempat, berhenti yudkhilhu jannat, ambil balik yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha. Wa man, sekali lagi masuk terus kepada ya. Wa man yatawalla yu'adzi za, hujung lidah, jangan sebut za, za eh?
hujung lidah, hujung gigi depan kita, gigi kacip. يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Dalam ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa tidak salah bagi orang-orang yang ada uzur ya, yang dibenarkan oleh syarak, antaranya buta, tak ikut berperang dengan Nabi dengan sebab buta. Macam mana nak lawan musuh? Tak nampak. Itu dimaafkan. Tidak ada kesalahan dia tak ikut Nabi SAW. Orang yang tempang, orang yang sakit, semua itu dimaafkan pada syarak dan mereka tidak dilaknat ataupun tidak akan diazab oleh Allah SWT kerana mereka tidak mengikut Nabi SAW. Dan juga Allah Ta'ala nyatakan siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan dalam syurga, mengalir di bawahnya, di bawah syurga ataupun istana-istana ataupun pohon-pohon dalam syurga itu, sungai-sungai yang begitu banyak di dalam syurga. Antara lain disebut sungai-sungai daripada susu, daripada arak, daripada asal, madu dan sebagainya. وَمَنْ يَتَوَلَّ, siapa yang berpaling, Allah SWT akan azab dia dengan azab yang pedih. Ini ancaman oleh Allah SWT. Ayat berikutnya 18. لَقَدْ رَى, لَقَدْ رَى, kita teruslah ini. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ Cuma ambil perhatian cara untuk sebut ha berbaris bawah, selepasnya ada mim yang mati. Alaihim, jangan alaihim, him, ha bawah he, tak ada, ha bawah hi, him, jangan condong, alaihim, him condong, ramai juga orang yang baca begitu. Wa asa, sa sama dengan za, sama dengan za, tiga huruf keluar daripada tempat yang sama. Wa asabahum fathan qariba. Allah SWT menyatakan dalam ayat ini berkenaan Allah Ta'ala telah meredai orang-orang mukmin yang berbai'ah di bawah pokok, yakni bai'atul ridwan di Hudaybiyah. Dan disebut oleh para ulama dalam tafsir dan sebagainya, mereka menyatakan bila Allah Ta'ala reda, Allah Ta'ala menyatakan dia telah reda sahabat orang-orang yang berbai'ah, menunjukkan bahawa mereka itu ahli syurga. Jadi ramai di kalangan sahabat Nabi ini ahli syurga yang telah dijanjikan. Kerana tidak boleh masuk syurga Allah kecuali Allah Ta'ala redha pada mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kita baca juga antara sifat ahli syurga di dalam surah Al-Bayyinah, Allah Ta'ala meredai mereka, mereka puas hati dengan pemberian Allah SWT. Allah Ta'ala nyatakan kepada sahabat-sahabat yang turut serta dalam bai'atul ridwan, Allah Ta'ala telah redai mereka dan mereka ini maksudnya ahli syurga. Jumlah mereka khilaf di kalangan para ulama, ada mengatakan 1,700 orang. Jadi ramai sahabat Nabi yang telah dijanjikan syurga, antaranya ahli Badar 313. 10 orang, kita masyhur biasa dengan 10 orang yang Nabi sebut nama dia seseorang. Itu 10 orang. Ahli Badar 313. Ini Bay'atul Ridwan yang sertai Bay'atul Ridwan 1,700 orang lebih kurang. Okey. Kemudian Allah SWT sebut fa anzala as-sakinah, Allah Taala beri ketenangan kepada mereka, yakni mereka tidak mendustakan Nabi SAW. Kerana ada di kalangan orang-orang yang tergugat iman mereka. Kerana Nabi SAW bermimpi sebelum mereka nak keluar pergi ke Mekah, Nabi mimpi, Nabi cukur rambut dapat masuk Masjidil Haram dan sebagainya. Oleh kerana itu para sahabat ikut. Tapi bila disekat di Hudaybiyah, Allah Taala beri ketenangan kepada mereka.
Sebab Allah Ta'ala tidak sebut dalam janji ataupun mimpi Nabi SAW itu tahun ini tak. Nabi pun tak cakap, aku mimpi masuk Mekah. Nabi tak cakap tahun bila-bila. Tapi orang munafik nak cuba cocok supaya tengok Nabi berbohong. Kata dapat masuk Mekah, dia mimpi. Tak, Allah Ta'ala tak nyatakan tahun bila. Tapi mereka masuk pada tahun yang ke-8 Hijrah. Okey. Wa athabahum fathan qariba, Allah Ta'ala beri balasan pada mereka kemenangan yang dekat. Disebut situ fathan qariba, yang ini pembukaan Khaybar. Lepas daripada Hudaybiyah pada tahun ke-7, umat Islam pergi ke Khaybar, buka Khaybar dan dapat harta rampasan yang begitu banyak dalam ayat yang berikutnya. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Ambil perhatian pada huruf sa, jangan kasi, sehingga orang disebut sin terus, tak si, sa. Kalau kita letak tangan depan mulut kita akan ada angin yang banyak keluar, sa. Kasi rota, rota, tayakhulunha, hamzah mati, bawah sini, ya, syindah. Jangan ya, sehingga orang disebut ke atas sikit, bunyi macam air. Lebih teruk ada yang sebut ke tempat kaf, yak. Dia bawah sekali, ya khuzu. Dengan ini penting untuk kita mengetahui makhraj huruf. Wa kana Allahu azizan hakima. Para sahabat dapat buka Khaybar dan juga dapat harta rampasan yang begitu banyak. Disebut oleh para ulama, rampasan yang paling banyak dirampas oleh umat Islam adalah pada Khaybar. Orang Yahudi, mereka itu khianat pada Nabi SAW dan harta rampasan itu banyak dapat. Oleh kerana itu, orang yang tidak ikut Nabi untuk pergi ke Mekah dan terlibat dalam Sulh Hudaybiyah, mereka nak pergi sangat ke Khaybar. Kerana mereka tahu, situ banyak harta dan tidak dibenarkan. Hanya yang dapat pergi orang yang ikut Nabi pada Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Wa kana Allahu azizan hakim, Allah Taala ni maha kuasa, maha perkasa. Tidak ada siapa yang boleh kalahkan dia. Dan dia boleh kalahkan siapa sahaja yang dia kehendaki. Hakim, maha bijaksana dalam dia mengatur dan mentadbir hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu Taala tahan umat Islam daripada masuk ke Makkah pada tahun yang ke-6 dan berlakulah perjanjian Hudaybiyah, dan setelah itu banyak berlaku kebaikan kepada negara Islam. Sebelum itu susah ataupun tidak ramai orang masuk Islam. Tetapi selepas berlakunya perjanjian Hudaybiyah, jumlah orang masuk Islam begitu ramai. Itu antara hikmah dia. Wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ambil perhatian pada huruf sad yang berbaris bawah. Jangan kita sebut macam sin. Ramai orang disebut sad bila baris bawah bunyi macam sin. Wa yahdiyakum sirati. Tak, bacaan kita hafal nasib si. Sad ni walaupun dia baris bawah dia tetap kuat. Dia ada sifat itbaq. Itbaq ni suara kita terkumpul bila naik ke langit, dia terkumpul sekejap di lidah kita. Dia pantul di lidah. Si, so, si. Ada pun kho tak? Kho, khi. Bila dia baris bawah, dia kurang sikit tempat. Ada pun sod, bot, to, zo. Empat huruf ini walaupun baris bawah, dia tetap kuat. Jadi kena baca sirah, sirah.
Ada kiraat antaranya kumbul. Kiraat kumbul dia baca sin, betul. Sirata. Dalam Fatihah pun ihdina sirata kumbul. Kita ha kena baca dengan sad. Ada kiraat daripada riwayat Hamzah, Imam Hamzah dia baca dengan zad. Dia panggil zira wa yahdiyakum ziratan mustaqima. Ihdina zira. Ada kiraat yang macam begitu, tapi bacaan kita dengan sad. Dalam ini Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala segerakan kepada mereka, yakni harta rampasan di Khaybar, dan ada juga harta rampasan yang mereka akan dapat pada pembukaan-pembukaan yang lain, antaranya bila peperangan dengan Rom dan juga Parsi akan datang. Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Adalah ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahawa harta rampasan lain yang kamu akan dapat dalam pembukaan ataupun penaklukan-penaklukan yang lain, yang mana pada peperangan atau zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sangat besar atau sangat luas jajahan Islam. Okey. Dan Allah Taala nyatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Allah Subhanahu taala itu atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Asal ayatnya wa kana Allahu qadir. Wa kana Allahu qadirun. Wa kana Allahu qadirun ala kulli syai'. Ataupun Allahu qadirun ala kulli syai, tetapi ditakhirkan, menunjukkan bahawa memang Allah Ta'ala ni amat-amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Cuma kalau kita belajar akidah ataupun tauhid, disebutlah Allah Ta'ala, kekuasaan kudrah Allah Ta'ala ini bertakluk kepada perkara-perkara yang mungkin. Kalau kita belajar, kita panggil apa? Hukum akal itu ada tiga: wajib akal, mustahil akal, dan harus pada akal. Jadi kalau orang tanya kita, boleh tak Allah, dulu masyhur masa saya kecil-kecil orang tanya, boleh tak Allah Subhanahu Taala ni, bila kita kata Allah Taala kuasa buat semua apa sahaja, dia kata boleh tak Allah Taala buat satu batu yang begitu besar sehingga dia tak mampu nak angkat. Jadi ramai orang tak tahu nak jawab. Nak kata Allah Taala mampu, nampak lemah. Nak kata Allah Taala tak mampu buat, nampak lemah juga. Tak, soalan tu tak betul. Allah Taala boleh buat batu yang besar dan Allah Ta'ala tak boleh sampai dia tak boleh angkat, tak ada. Jadi soalan itu adalah soalan yang mustahil. Mustahil, kudrah Allah tidak berta'alluq. Itu kita belajar dalam tauhid. Jadi benda-benda yang mungkin, ada pun benda yang mustahil, kita tak boleh. Boleh tak Allah Ta'ala buat Tuhan selain dia? Tak boleh. Sebab mustahil. Bila mustahil, kudrah Allah Ta'ala tidak berta'alluq. Itu dalam pengajian akidah kita. Jadi soalan-soalan yang kadang-kadang orang buat pelik-pelik, kita lihat dulu. Mustahil pada akal ataupun wajib pada akal ataupun ianya harus. Itu hukum akal. Hukum akal berlainan dengan hukum syarak. Hukum syarak ni wajib, sunat, harus, makruh, haram. Hukum akal wajib, kita panggil haram, mustahil, dan satu lagi harus. Tiga sahaja. Okey. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارُ. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Yang nasi nasi dekat eh. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Q
qad, lantun qad dal tu nipis. Khalat keluar angin, min qab lantun ba, kemudian letak lidah kita pada makhraj lam. Ada getaran sikit lah. Qabl. Sehingga ni punya qab, tak ada bunyi lam. Qabl. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Assalamualaikum Azim. Dan dalam halaman yang kita baca pada hari ini, antara perkara yang dapat kita lihat dan kita ambil bahawasanya Al-Quran telah menunjukkan ataupun memaklumkan ataupun telah beritahu kepada kita tentang perkara-perkara ghaib yang akan berlaku, dan kemudian betul, benda itu benar-benar berlaku. Jadi sahabat Nabi SAW diberitahu oleh Nabi SAW ayat sekian-sekian telah turun. Jadi bila sampai di Madinah, betul orang-orang yang tidak ikut serta mengucapkan perkataan sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Quran. Itu menunjukkan bahawa Nabi adalah utusan Allah dan Al-Quran merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada manusia. Tidak bagaimana Nabi tahu benda-benda yang ghaib. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam konteks kita juga fathan qariba, yakni akan dibuka Khaibar setelah ini. Itu juga pemberitahuan yang ghaib, yang mana menunjukkan kebenaran Nabi SAW memberitahu perkara yang ghaib. Dan juga di dalam ayat yang kita baca pada hari ini menunjukkan bahawa ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh syariat, oleh agama kita adalah berdasarkan kasih sayang, ar-rizq dan juga al-yusr, kemudahan. Islam tidak menyusahkan atau menyusahkan penganutnya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut balasan yang diterima oleh sahabat Nabi yang tetap setia bersama Nabi SAW, ikut untuk pergi ke Makkah pada tahun yang ke-6 Hijrah, kemudian berlakunya Bai'atul Ridwan, kemudian Sulh Hudaibiyah, mereka diberikan balasan yang segera di dunia, yakni dapat harta rampasan daripada Khaibar yang begitu banyak. Dan juga Allah Ta'ala simpankan nanti antaranya pada peperangan-peperangan yang akan datang, dan seterusnya di akhirat akan dapat pahala yang begitu besar. Jadi cukup sekadar itu. Semoga Allah SWT berikan kepada kita kefahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa minna nasa'nika imman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amal mutakabbala. Salallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.